Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan izin install aplikasi dari sumber yang tidak dikenal di HP Samsung ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Jadi caranya tidak terlalu sulit ya teman-teman, caranya cukup mudah. Kalian tinggal masuk ke menu setting atau pengaturan Samsungnya. Kemudian kita scroll ke bawah sedikit, kita pilih di bagian biometrik dan keamanannya. Selanjutnya kita scroll sedikit ke bawah. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini ada install aplikasi yang tidak dikenal. Kita ketuk saja di sini. Kemudian kalian bisa pilih sumber aplikasinya untuk mengaktifkan izin dari install aplikasi yang tidak dikenal ya. Contohnya di sini saya coba aktifkan Chrome ya, karena saya sering sekali menggunakan sumber dari Chrome untuk mendownload dan juga menginstal aplikasi yang baru saja saya miliki. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan izin dari sumber ininya. Di sini masih nonaktif ya. Jadi cara untuk mengaktifkannya, kalian geser saja tombolnya seperti ini. Lalu kalian bisa kembali. Maka mulai saat ini untuk sumber dari Chrome khususnya ketika kita mendownload aplikasi, nantinya ketika kita menginstal, di sini tidak perlu lagi izin dari aplikasi ataupun sumber dari aplikasinya. Jadi langsung akan terinstal secara otomatis ya, karena kita telah aktifkan perizinannya. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.